Halo guys, welcome back to Mel Burger Ninja Nurgen Rain. Mana pada saat ini kita mau review free to play ya. Pertanyaannya tidak ada, cuman saran baru comeback main ya. Server 398. Berarti zaman gua dulu ya, di nomor 3 terakhir gua ya. Servernya sangat muda, duitnya pasti udah gantung. Rankingnya jauh sekali ya. Terus mau di-delete apa gimana ini? Ranking 800 ya guys ya. Yuk. Main ga ini? Oke. Kita lihat dulu. Jangan berburuk sangka dulu, nanti bebas mengumpat ya. Kita lihat detailnya dulu. でもリュウでも俺はいけるぜ。やっぱり。よし、我々の船で随分舐めた真似をしてくれた。ini review bukan tidak boleh ya. Ini buat orang-orang di luar sana. Mau main lagi, mau comeback, tanyanya bagus ya, cuman awal-awal tinggal rada gak enak aja. Pertama, ini main ulang atau enggak? Kalau gue pribadi main ulang ya, karena metanya udah ganti, terus ini retapnya lagi zong, retapnya baru SSR plus ya, pur. Terus di sini ranknya udah 800, kamu udah nggak bisa bersaing. Ini musuhnya 100 juta, kamu masih 20 juta seperlimanya. Kamu main cuma tersiksa doang, resource-nya susah. Kalau mau lanjut nggak apa-apa. Bukan hak saya untuk menentukan kamu harus gimana ya. Tapi mending mana? Kalau aku jadi kamu, ini aku main ini, aku mending ulang. Ya. Percuma. Udah telat. Ya. Ini udah kayak gini ya, walaupun satu lagi ya. Kalau dua sih mungkin gak mendingan, cuman tetap aja satu. Mending ngulang. Soalnya kalau ngulang pun juga gamenya udah tua. Tapi kalau mau lanjut silahkan. Tapi ini ID sudah terlalu tua, tidak bisa diteruskan. Tapi kalau mau lanjut bebas. Tapi ya tersisa. Sama aja kayak ngulang dari awal lawan Sultan. Nah ini, kamu lawan kayak gini aja gak mungkin menang nih. Ini orang PNC sih. Orang PNC ya. Ya intinya kalau ini sih enggak sih ya, kalau ini enggak sih, kalau aku jangan diterusin. Enggak cuma itu, tabungan habis semua. Ini berhenti main kalau ini sih ya. Kalau udah berhenti main terus ininya juga habis nih, habis. Gila ya main kalau kayak gini ya. Ini biasanya kalau masih apa itu namanya, masih muda ya, main kayak gini apa nggak enek sih kalian main, kecuali memang cuman pure mau menikmati ID-nya. Ini ID kayak udah nggak dimainin, kamu main juga nggak tahu mau menangnya gimana, lawannya udah ini aja deh. Bos jauh-jauh ini lagi 800 kan, ini yang masih niat tuh biasanya 50 orang lah, 100 orang bisa, 100 orang ya. Nih lawan ini aja kamu nggak tabungan, nggak ada UR, nggak ada, main lagi dari A. Ini kayak main dari awal tapi nggak niat main. Ya mending main dari awal, niat main tuh malah jauh lebih mending dari ID. Bukan jauh lebih mending dari ID-nya, cuman progresnya lebih real. Nah ini udah nyangkut, mungkin dari segi SAC dan itu udah pasti lebih bagus ya, karena ID-nya lebih tua. Tapi ya, kayak kamu main tapi nggak ada PvP-nya, karena kamu nggak bisa berharap apapun dari PvP itu. Kalau gue ya, good newsnya kita ngomong, kamu masuk sini ini masih kroco ini musuhnya, masih brave division, ini masih kroco musuhnya, kamu masih bisa menang. Tapi ya balik lagi tergantung orangnya ya. Enak di honor battle, lucu sih nggak enak sama sekali ya, cuma di honor battlenya itu enak. Kalau kamu mentalnya kuat dan mau lanjut bebas ya. Tapi ini daily belum, iklan juga belum, top up juga enggak sih pasti. Duh.
list ya. Next, buat orang-orang di luar sana kalau mau review cat list ya. Kalau udah UR kamu lihat, dibaca dulu, itulah baru kalian nanya ya. Kan udah pernah main nih comeback ya. Pernah main comeback itu kayak kamu makan, kamu punya usaha F&B sudah dimainin, dibiarin nggak laku, udah mati, terus kamu mau jalanin lagi, susah nggak? Susah. Sama ini game yang dicari itu fun. Nah kalau kamu main apa-apa susah, fun nggak? Tidak kan. Tapi ada enaknya satu di sini ya, musuhmu kroco-kroco ya. Kalau lawannya server muda, kamu kan udah punya SSR plus 2 apa 3 lah, itu kamu bisa menang tuh ya. Ada metal bed lagi ya, ada ini kamu menang nggak? Nah, lawan server muda, soalnya kan BBM kroco nih ya, asal nggak ketemu sultan aja ya. Kalau sultan ya ngesing ya, habis kamu. Cuman ya kalau enggak ya tetap aja, bisa aja sih, cuman ya begitu, intinya sampah aja ya. Kalau aku mending main ulang, kecuali punya resource. Ini diamond nggak ada, BT habis ya, ya sama aja bohong ya. Buat orang di luar sana, at least kalau main kalian dailin dulu lah. Ini sudah aku bikin ini jam berapa nih, 6:30 ya, aja belum dailin cok ya. Itu paham ya sampai sini, omonganku nyolot karena memang berdasar fakta aja. Nanyanya itu awal-awal sedikit gak enak, nah, aku feelingnya gak enak pertama kali. Karena mostly orang kalau jawabnya nggak enak, ya itu awal mulanya ID-nya biasanya nggak enak juga. Nah, kalau sama kan. Aku masih menyempatkan waktu buat kayak gini, ya. Jadi dilihat dong. Cuma nggak perlu di-review, bang, ya. Dilihat tuh. Lihat. Aduh! Ini udah jelas main lagi oleh aku. Yang ngikutin channelku tuh harusnya tahu. Ya. Kalau kalian nggak barusan ngikutin channelku, ya ini aku ngomongin. Ya, sudah menyempatkan buat ngomong. Resource-nya bolong semua, mainnya nggak niat, dulu nggak tahu ini. Paling nggak waktu ada niatan buat comeback kan, at least udah di-dailin ya. Ini 6:30 nih, 6:30 sore nih. Aku yang mainnya udah sangat tidak niat aja, paling nggak udah lihat iklan. Wajicil, dailinya udah, paling nggak ini udah aku pencet nih. Nih. Nggak aku autoin, udah aku pencet. Ini nggak pasti aku klaim. Belum, cok. Itu ya. Ini saranku, mainlah lagi. Atau perlu ini ID-nya delete. Harusnya. Nah, ini saran lagi nih. Ini yang paling penting. Kalau kamu udah lama nggak main, terus comeback, kamu bikinlah server baru. Biasanya itu kayak ada rekomendasi. Kalau kamu main di server baru, itu dapat diamond. Ini buat orang-orang yang baru main ya. Mungkin kalau kalian udah nggak main 1 tahun. Dulu ya. Kalau aku udah 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan aku stop, itu kalau main di server baru itu dapat diamond, dan dapatnya lumayan loh. Semakin lama kalian nganggur ID-nya itu dapatnya semakin banyak. Tapi nggak tahu sekarang ada atau nggak ya. Pengalamanku dulu seperti itu. Awal-awal tuh kalau nggak salah per hari itu dapat 2500 sampai seminggu. Di seminggunya tuh akumulasi, jadi kayak 2500, 3000, 5000, 7500 gitu. Total tuh waktu itu aku dapat 2000 kalau nggak salah. Nah itu enak banget tuh buat server baru. Tapi nggak tahu masih ada atau enggak. Masalahnya ini udah diloginin tapi nggak dimainin, jadi ya, dan nggak ada notifnya. Waktu itu aku main ada notifnya, justru disarankan buat main di server baru. Itulah yang dicari ya. Oke, itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you in the next video. Salam Mad Bros.